selesai acara apel pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas Kota Blitar 2018, Wakil Wali Kota Blitar Santoso membuka acara tersebut dengan pelepasan balon ke udara. Agenda kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional 2018 oleh Pemkot Blitar tersebut, yakni Senam Germas Hidup Sehat, Bazar Germas, dan Aneka Lomba Germas. Melalui acara tersebut, Germas mengajak masyarakat untuk lebih giat melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, memeriksa kesehatan secara berkala, peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan perilaku hidup sehat, dan peningkatan aktivitas fisik. Seusai membuka acara tersebut dengan pelepasan balon, Wakil Wali Kota Blitar beserta istri menyempatkan diri berkeliling mengunjungi stan-stan bazar yang menjajakan berbagai kerajinan, makanan, dan produk unggulan hasil UMKM masyarakat Blitar. Beberapa ibu-ibu yang berjaga di stan bazar nampak bahagia saat Wakil Wali Kota Blitar mampir di stan mereka. Sesekali mereka memberikan bingkisan kepada istri Wakil Wali Kota Blitar. Tak jarang beberapa dari mereka mengajak orang nomor 2 di Kota Blitar tersebut untuk berfoto bersama atau selfie. Jadi tadi ada upacara dalam rangka pencanangan germas itu di Kandung Masat, di mana kita membudayakan budaya hidup bersih yang diawali dari pribadi kita masing-masing. Nah, dengan kita mengawali budaya bersih, hidup bersih di lingkungan kita masing-masing, ini harapannya nanti bisa mengimbas kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Inilah bagian dari inti gerakan masyarakat dalam menciptakan hidup bersih yang diawali dari diri sendiri, kemudian lingkungan, dan seterusnya. Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat seluruh yang hadir di acara itu untuk bersama-sama melakukan senam germas. Dengan diiringi musik yang berirama rancak dan membangkitkan semangat, acara yang didominasi oleh ibu-ibu tersebut berlangsung lancar dan meriah. Nampak senyum sumringah hampir menghiasi seluruh peserta senam germas.
Tentram Germas, acara dilanjutkan dengan berbagai permainan yang sudah dipersiapkan oleh panitia, menambah semakin meriahnya peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 oleh pemerintah Kota Blitar. Panitia dan seluruh pihak yang terlibat di dalam acara tersebut berharap dengan diselenggarakannya acara tersebut, masyarakat semakin peduli dan peka untuk menjaga kesehatan dimulai dari kesehatan diri sendiri, seluruh keluarga, dan lingkungan sekitar.